hasil DNA. Saya butuh hasil tercepat. Berapapun biayanya akan saya bayar. Ujar dirim. Bisa, Pak. Dua hari lagi hasilnya sudah bisa diketahui, tapi tentu harganya berbeda ya, Pak. Kalau mau cepat lagi bisa gunakan sampel darah, hasilnya bisa keluar dalam waktu 24 jam. Ya sudah, saya pakai sampel ini saja. Kabari saya secepatnya kalau hasilnya sudah keluar. Kirim lewat chat saya saja. Ujar dirim. Baik. Anda bisa tinggalkan nomor kontak Anda di formulir ya, Pak. Setelah selesai dengan segala sesuatunya, dirim pun pulang ke markas. Sementara itu di belahan dunia berbeda, Zakir tengah tergesa-gesa berjalan di koridor rumah sakit. Dia sudah berjanji pada Anissa akan menjemput wanita bercadar itu dari rumah sakit sebelum dia pergi ke Indonesia. Hush. 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 Ceklek. Akak. Maaf ya aku telat ucap Zakir dengan nafas ngos-ngosan. Anissa yang semula cemberut jadi merasa tidak tega pada Zakir. Tidak apa-apa. Seharusnya kalau kamu sibuk bilang saja. Jadi kami bisa naik taksi. Ujar Anissa. Tak sibuk. Cuma tadi ada keperluan lain. Kalau Abdullah sampai tahu aku membiarkan kalian naik taksi, jangan harap kepalaku masih utuh di badan. Ucap Zakir yang membuat semua orang terkekeh. Terus kamu jam berapa ke bandaranya? Gak lucu kalau kamu ketinggalan pesawat gara-gara nganter kami pulang? Tanya Lieni. Tidak apa-apa Makcik. Masih ada waktu dua jam lagi. Sekarang ayo kita pulang. Ujar Zakir. Mereka pun pulang bersama. Lieni, Masito, dan Rahmat masing-masing kebagian menggendong bayi. Zakir, di mana kami bisa mendapatkan jasa babysitter dari agen resmi di sini? Tanya Lieni. Aku kurang tahu kalau agen resmi babysitternya, tapi nanti aku akan suruh Fatimah buat membantu kalian mencari jasa babysitter. Pokoknya selama aku tinggal pergi, kalian jangan keluar rumah kalau tidak penting sekali. Jawab Zakir. Baiklah. Jawab Lieni. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka pun tidak di kediaman mereka yang baru. Aku langsung pulang dulu ya. Mau langsung ke bandara soal Mia. Ucap Zakir. Hati-hati ya. "Ucap Anissa, 'Ya,' jawab Zakir yang kemudian berbalik badan dan pergi dari tempat itu. Setelah sampai di rumahnya, Zakir berpamitan dengan sang istri. Pria itu tidak ingin membuang banyak waktu karena setelah sampai nanti, dia bisa bersantai-santai terlebih dahulu. 'Halo Ren, aku baru sampai di Bandara Halim Perdama Kusuma. Kita kumpul di rumah Pak Cik Sudibyo, bisa?' tanya Zakir. 'Ada apa? Kami sih bisa saja.'" Rumah kami nggak jauh dari rumah Om Sudibyo, tapi masalahnya jam segini beliau pasti masih tugas. Jawab Reno. Oh ya, aku lupa. Kalau begitu kita bertemu di kantor polisi sekarang juga. Ucap Zakir. Oke meluncur. Jawab Reno yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Ada apa? Tanya Rio. Kita ketemuan sama Zakir di kantor polisi sekarang. Jawab Reno. Emang ada apa? Bukankah bulan ini Anissa melahirkan? Apa terjadi sesuatu dengannya? Tanya Rio. Benar juga. Kalau begitu ayo kita pastikan sekarang. Jawab Reno. Reno dan Rio bergegas mengganti pakaian mereka dan segera pergi ke kantor polisi. Melihat kedatangan kedua pria itu, tentu saja Sudibyo jadi terkejut. Pasalnya Reno dan Rio tengah dalam titik kuat pada saat ini. Kenapa kalian ke sini? Apa ada info terbaru? tanya Sudibyo. Sepertinya iya om, tadi Zakir menelponku dan mau ngajakin kita ketemuan sama om di sini. Kami menebak ini ada kaitannya dengan Anissa. Jawab Reno. Anissa? Ada apa dengan Anissa? Tanya Sudibyo. Seperti yang kita ketahui, Anissa akan lahiran bulan ini. Aku takut Zakir membawa berita buruk. Kalau berita baik kan cukup dibicarakan lewat telepon aja. Jawab Rio. Mendengar itu, Sudibyo langsung meraih ponselnya dan membuat panggilan video untuk Anissa. Astagfirullah. Aku kok bisa lupa ngabarin papa ya? Mesti papa kecewa nih. Gumam Anissa. Ada apa, Nis? Tanya Liani. Kita lupa ngabarin papa, ma. Sekarang dia nelpon. Jawab Anissa yang kemudian menerima panggilan itu setelah mengenakan cadarnya. Assalamualaikum, pa. Ucap Anissa di seberang telepon. Waalaikumsalam. Apa kabar, Muna? Apa kalian di sana sehat semua? Tanya Sudibyo. Alhamdulillah sehat semua, Pak. Papa sebelumnya Nisa minta maaf karena repot mengurus anak-anak jadi kelupaan ngabarin Papa. Jawab Anisa. Anak-anak, apa cucuku sudah lahir? Tanya Sudibyo. Ya, coba Papa lihat ini. Mereka semua sedang tidur Ujar Anissa yang kemudian mengarahkan kamera ke arah putra putrinya yang tengah tertidur lelap. Melihat itu mata Sudibyo jadi berkaca-kaca. Dia sangat terharu dan tidak sabar ingin menggendong cucunya. Papa sudah nggak sabar ingin menggendong mereka. Ucap Sudibyo. Sabar ya pa. Hari ini Zakir sudah kembali ke Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Ucap Anissa. Menyelesaikan masalah kita. Ma. Ucapan Sudibyo terhenti saat mendengar suara ketukan di pintu ruangannya. Papa tutup dulu teleponnya. Sepertinya Zakir sudah datang. Ujar Sudibyo. Iya. Jawab Anissa. Sudibyo mengakhiri panggilan itu dan melihat sosok Zakir memasuki ruangannya setelah Reno membukakan pintu. Pak Cik? Sapat Zakir. Duduk Zah. Ucap Sudibyo yang kemudian ikut bergabung duduk di sofa. Jadi kabar apa yang kamu bawa kali ini? Tanya Sudibyo. Sekitar empat hari yang lalu aku bertemu dengan Abdullah di Malaysia. Jawab Zakir. Apa? Kok bisa? Apa dia sudah kabur dari dirim? Tanya Reno. Tidak. Dia ke sana karena ingin liburan dan sekaligus mencari kesempatan untuk menghubungi kita. Kamu tahu sendiri kan di markas dirim dia diawasi dengan ketat. Makanya setelah membuat dirim kaya selama enam bulan, mungkin dia minta hadiah liburan. Jawab Zakir. Terus? Tanya Sudibyo. Saat Anissa pergi ke mall, tiba-tiba dia melihat Abdullah di sana. Anissa mencari cara agar dia bisa bertemu dengan Abdullah dengan cara berpura-pura sakit perut melahirkan. Saat Anissa dibawa ke rumah sakit, Abdullah sudah menjelaskan semua situasi yang tengah dia hadapi. Abdullah memintaku bertemu di hari berikutnya dengan membawa ponsel berukuran mikro. Sekarang ponsel itu sudah ada padanya, jadi kita sudah bisa melacak keberadaannya. Seharusnya saat ini dia sudah ada di Indonesia karena kami sudah membuat kesepakatan. Ujar Zakir. Kalau begitu tunggu apa lagi? Kita gerebek sekarang saja markasnya. Ujar Sudibyo. Tidak om, kita harus benar-benar mempersiapkannya dengan matang kalau ingin menyerbu ke sana. Jangan sampai kita ke sana cuma mengantarkan nyawa. Ujar Rio. Kenapa? Tanya Sudibyo. Stauku dirim sudah beberapa kali memesan senjata pada Reiki. Senjata bukan sembarang senjata. Senjata itu memang dijual secara ilegal yang didatangkan langsung dari Rusia. Jawab Rio. Gak hanya itu, dirim juga memiliki kurang lebih 10 orang penembak jitu handal. Kalau kita tidak melakukan persiapan matang, kita semua bisa binasa om. Sambung Rio. Aku tidak menyangka kejahatannya sudah sangat sebesar ini. Ucap Sudibyo. Ya, anak buah dirim tersebar di beberapa lokasi sesuai bisnis gelap yang dia jalankan. Terutama bisnis narkoba dan juga perdagangan manusia. Kita harus memikirkan yang mana dulu mau dilibas. Sementara di markas utama, tempat berkumpulnya orang-orang terkuat yang dirim miliki. Ucap Reno. Jadi menurut perkiraan kalian ada berapa jumlah anak buah si dirim itu? Tanya Sudibyo. Di markas besar ada sekitar 40 orang, belum lagi ditambah penembak Jitu dan di markas lama belum lagi di gudang tempat mereka menyimpan narkoba dan juga penyekapan gadis-gadis yang akan dia jual. Om tahu sendiri kalau ternyata dirim memang target polisi selama ini. Sketsa yang Om tunjukkan waktu itu tidak meleset dari ingatan kami. Itu benar-benar sosok dirim. Jawab Rio. Itu artinya kita akan melakukan pertempuran besar kali ini. Ujar Sudibyo. Ya Om, jadi kita tidak bisa mau langsung serbu saja. Dengan mengandalkan 10 orang penembak jitu, itu sudah cukup untuk menghabisi kita dari jarak jauh. Ujar Reno. Jadi menurut kalian yang mana dulu yang mau diberantas? Tanya Sudibyo. Menurutku lengkapi persenjataan kita. Apa warga sipil biasa boleh ikut membantu dalam hal ini? Tanya Rio. Warga sipil biasa? Siapa? Apa yang kamu maksud warga yang pernah datang ke pengadilan waktu itu? Kalau iya, tentu saja om tidak setuju. Kita tidak bisa melibatkan warga biasa seperti itu. Itu sangat berbahaya, tanya Sudibyo. Tentu saja, bukan putra Omi. Itu orang hebat. Dia memiliki anak buah yang setia dan terlatih dalam menggunakan senjata. Mereka bahkan rela mati demi reiki. Jawab Rio, "Benarkah?" tanya Sudibyo terkejut. Dalam hal ini, kita harus bekerja sama dengan mereka, Om Ali. Ali khawatir ada nyawa yang melayang. Aku pribadi khawatir kalau ada dari pihak kepolisian yang gugur jawab Reno. Gugur dalam tugas itu sudah resiko jadi seorang perwira. Aku akan memimpin sendiri dalam pembebasan putraku. Ujar Sudibyo. Jadi intinya beberapa hari ini kita harus berlatih dan menentukan siapa saja yang akan turun dalam perang ini. Ujar Zakir. Ya, kalau mendengar dari cerita kalian, maka kita tidak bisa menggerbek mereka hanya satu tempat. Kita harus melakukannya secara bersamaan. Agar mereka tidak bisa saling bantu antara markas satu dengan markas yang lain. Ujar Sudibyo. Setuju Om. Dengan begitu sekali jalan kita bisa menumpas semua bisnis yang dirim jalankan. Ucap Reno. Hah. Sejujurnya ini sangat menegangkan. Belum berperang saja adrenalinku sudah terpacu dengan hebat. Ujar Zakir. Iya. Lebih jedak jeduk dari naik roller coaster. Timpal Rio. Sekarang kalian pulanglah. Persiapkan apa yang perlu kalian persiapkan. Ujar Sudibyo. Baik Om, kalau begitu kami permisi dulu." ujar Reno. Reno, Rio, dan Zakir kemudian pergi. Zakir memutuskan tinggal satu atap dengan Rio dan Reno untuk mempermudah mereka berdiskusi. Setelah sampai di rumah kontrakan, Rio langsung menghubungi orang kepercayaannya yang ada di markas lama. "Aku mau menghubungi Budi," ujar Rio. "Siapa Budi?" tanya Zakir. "Aku sudah minta nomor Budi sama Moko." Dia orang kepercayaanku saat berada di markas lama. Jawab Rio. Rio kemudian menghubungi Budi yang sudah sempat berbicara dengannya setelah bebas dari markas Dirim. "Ya, Bos?" tanya Budi. "Apa kamu sudah melakukan apa yang aku suruh?" tanya Rio. "Ya, Bos. Dari 53 orang yang ada di sini tidak ada satu pun yang mau dipimpin oleh Hilman. Kami semua tinggal nunggu perintah." Kami sudah tidak sabar untuk ikut membebaskan bos Reiki," jawab Budi. "Sekarang, Hilman ada di mana?" tanya Rio. "Tidak tahu. Dia pergi dengan motor sportnya," jawab Budi. "Dia pasti pergi ke markas Dirim karena pria itu baru pulang dari Malaysia," ujar Rio. "Kapan kita akan menyerbu markas mereka? Kami sudah siap, Bos," tanya Budi. "Kita tidak berperang sendiri. Polisi juga ikut andil dalam hal ini." Kita harus menunggu aba-aba dari mereka. Sekarang, ada berapa jumlah senjata di markas? Tanya Rio. Hilman baru memesannya untuk dipasarkan. Jumlahnya sekitar ada 200 buah, 100 senjata biasa, dan 100 senjata laras panjang. Jawab Budi, "Kapan barang itu datang?" tanya Rio tadi malam. Jawab Budi, "Bagaimanapun caranya, senjata itu tidak boleh keluar lebih dari 50 buah." Kalian pasarkan sesuai perintahnya, tapi jangan sampai lebih dari 50 buah. Karena senjata itu yang akan kalian gunakan untuk berperang nantinya. Ujar Rio. Aku mengerti. Ucap Budi. Saat Hilman pergi, sering-seringlah berlatih. Konsumsilah makanan yang bergizi dan beli obat penambah stamina. Inilah perang kita yang sesungguhnya. Ucap Rio. Tanpa Rio tahu, pengeras suara dari ponsel Budi membuat semua anak buah Reiki mendengar suaranya. Ada letupan-letupan di dada mereka karena sudah tidak sabar ingin menolong penyelamat hidup mereka. Kami mengerti. Kami akan giat berlatih. Kita pasti akan menang. ujar Budi. Aku tutup dulu teleponnya. ucap Rio. Tanpa menunggu persetujuan dari Budi, Rio mengakhiri panggilan itu lebih dulu. Beres. Setidaknya kita sudah mendapatkan bala bantuan dengan total 60 orang. Ditambah bantuan dari polisi juga ujar Rio. Aku sudah tidak sabar ingin membuat perhitungan pada Hilman dan Dirim. Besok kita temui si Unyil, ujar Rio. Mau apa kita ke sana? Tanya Reno. Apa kamu lupa pesan Reki waktu itu? Kita harus menemui Unyil karena kita akan memberikan buaya betinanya makanan lezat berprotein tinggi nantinya. Jawab Rio dengan seringai jahat di bibirnya. Benar juga. Aku tidak sabar ingin melihat Gisca. Sekarang pasti dia sudah besar. Ujar Reno. Sekarang yang lebih penting lagi tolong pesankan aku makanan. Aku nggak sempat makan tadi. Buru-buru jemput Anissa, habis itu langsung pergi ke bandara. Ujar Zakir. Kamu mau makan apa? Tanya Rio. Nasi padang dengan rendang yang banyak? Jawab Zakir. Kamu mau mati karena darah tinggi sebelum berperang? Tanya Reno. Hei kawan, Berperang juga butuh tenaga. Kamu sendiri yang bilang kalau kita harus makan makanan bergizi. Jawab Zakir. Uh, uh, uh. bilang saja rakus. Cebik Rio. Zakir terkekeh mendengar cacian Rio. Pria itu kemudian melepas baju atasnya yang membuatnya terasa panas berada dalam kontrakan itu. Dua hari kemudian. Ting. Sebuah cat masuk ke dalam ponsel dirim. Matanya menatap siksama ke arah layar ponselnya itu. Ada perasaan berdebar-debar saat melihat hasil dari tes DNA itu. ST sungguh-sungguh anakku. Gumam dirim seiring air matanya yang jatuh ke pipinya. Ah, apa ini? Kenapa ada air mata yang jatuh? Apa ini air mata bahagia? Batin dirim. Dirim bergegas pergi ke kamar Regi. Reiki yang tengah tidur siang karena mengantuk akibat begadang meretas, merasa terganggu saat mendengar suara pintu terbuka. Ada apa? Tanya Reiki. Aku sudah melakukan tes Dine, ternyata dia benar-benar putraku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Dirim. Apalagi? Temui anakmu. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari dan tidak bisa mengungkapkan perasaanmu padanya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa. Jawab Reiki. Karena bisa jadi besok atau lusa kamu sudah diamankan polisi. Batin Reiki. Begitu ya? Tapi bagaimana setelahnya? Tanya Dirim. Kamu ini bagaimana sih? Apa setelah jadi kaum homereng naluri kebapakanmu juga hilang? Kamu bebas mengekspresikan rasa sayangmu padanya. Ujar Reiki. Apa aku boleh mengajaknya jalan-jalan? Tanya Dirim. Boleh. Mau kamu bunuh pun boleh. Jawab Reiki yang langsung mendapat kerlingan mata dari Dirim. Dirim kemudian keluar dari kamar Reiki dan membuat panggilan untuk Stefani. Sementara itu Stefani jadi mengerutkan dahinya saat melihat ada panggilan dari nomor yang tidak dia kenal. "Halo? Siapa ini?" tanya Stefani. "Ini aku Dirim. Kirim alamat rumahmu sekarang juga." Jangan lupa siap-siap, aku akan mengajak kalian jalan-jalan sekarang juga. Jawab Dirim. Eh? Kenapa tiba-tiba? Jangan banyak bertanya, aku mau jalan-jalan dengan putraku. Ucap Dirim. Senyum Stefani mengembang karena dia yakin Dirim sudah melakukan tes Dini. Baiklah. Ucap Stefani. Dirim mengakhiri panggilan itu dengan senyum terbit dari bibirnya. Kenapa dadaku rasanya ada bunga yang bermekaran? Ternyata aku sangat senang saat tahu sudah memiliki putra kandungku sendiri. Seandainya orang tuaku tahu apa mereka akan senang juga, tapi aku pasti akan dipaksa menikahi Stefani. Gumam Dirim, "Ah, apapun itu, yang penting aku pergi dulu sekarang. Aku akan membelikan putraku apapun yang dia mau." Gumam Dirim, "Dirim kemudian memutuskan pergi ke rumah Stefani setelah dikirim alamatnya oleh gadis itu." Jadi selama ini anakku tinggal di rumah kontrakan sementara papinya bergelimang harta. Hati Dirim tiba-tiba merasa pilu saat memikirkan apa yang sudah dilalui Stefani saat ini. Tok. 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 Ceklek. Steve yang berada di dekat pintu langsung membuka pintu itu setelah mendengar ada yang mengetuknya. Ketika pintu itu terbuka, mata Steve berbinar saat melihat kehadiran Dirim di depan matanya. Tapi Teriak Steve sembari berhambur ke pelukan Dirim. "Apa kabar anak Papi? Apa kamu selalu jadi anak baik?" Hem, tanya Dirim. "Ya, Steve juga menjaga Mami dengan baik seperti permintaan Papi." jawab Steve. "Good job. Ini memang anak Papi." ujar Dirim sembari mengacak rambut Steve. "Apa sudah siap mau jalan-jalan?" tanya Dirim. "Siap, Pi. Mami, buruan." Papi sudah datang. Jangan lama-lama dandannya. Teriak Steve yang membuat dirim jadi tergagah. Papi jangan heran ya. Mami kalau dandan lama, apa-apa dipasang semua di wajahnya. Sambung Steve yang membuat dirim jadi tertawa keras. Stefani akhirnya keluar dari kamar. Dandanan gadis itu sangat maksimal yang mengingatkan dirim saat mereka masih memiliki hubungan. Bab ke-57 Gisca ayo kita pergi. Ucapan Stefani membuyarkan lamunan dirim. Ayo, ucap dirim. Steve memegang jari kelingking dirim sebelah kiri dan tangan kanannya memegang jari kelingking milik Stefani. Sepertinya Steve sangat ingin memiliki keluarga yang utuh. Tapi mau bagaimana lagi, dirim sudah memilih jalan hidupnya sendiri dan tidak mungkin memilih kami. Batin Stefani. Sekarang katakan, Steve ingin kita pergi kemana? Tanya dirim. Kemana aja Pi? Asal papi ajak Steve muter-muter pakai mobil bagus ini. Ini mobil papi kan? Jangan seperti mami pergi liburan aja karena dapat tiket hadiah. Ledek Steve. Dirim melirik ke arah kaca mobil depan karena Stefani lebih memilih duduk di belakang seorang diri. Apa Steve mau papi ajak ke rumah baru kita? Tanya Dirim. Rumah baru? Tanya Steve. Ya, papi membelikan rumah baru untuk Steve. Jawab Dirim. Sungguh Pi, apa rumahnya besar? Apa rumahnya ada kolam renang? Apa ada mobil dan nasi juga? Tanya Steve bertubu-tubi. Ada semua nantinya. Semua barangnya akan dikirim setelah Steve pindah ke sana. Sekarang rumah saja dulu. Orang toko lagi ngepak barang-barang yang Steve butuhkan. Steve mau mobil warna apa? Tanya Dirim. Warna merah. Jawab Steve. Kenapa Steve suka warna merah? Tanya Dirim kata Mami warna merah warna pemberani. Kata Mami anak laki-laki harus berani. Jawab Steve. Itu benar. Laki-laki tidak boleh lemah dan cengeng. Kalau cengeng itu kerjaan perempuan. Ucap dirim sembari melirik ke arah Stefani yang tidak mengeluarkan kata apapun. Baiklah setelah melihat rumah nanti habis itu kita membeli mobil untuk Steve. Ujar dirim. Yei, tapi memang terbaik. Ucap Steve. Dirim kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Apa perumahan yang kamu tawarkan pada aku masih ada? Aku mau yang di depan kalau ada. Harga tidak masalah, ucap Dirim. 10 m, ucap pria di seberang telepon. Tidak masalah. Aku sekarang otw ke sana. Kami ingin melihatnya langsung, ujar Dirim. Oke. Okay. Stefani lagi-lagi diam dan tidak protes atas apa yang Dirim lakukan. Menurut Stefani Dirim berhak memberikan apa saja pada putranya karena itu memang hak Dirim ingin membahagiakan putranya. Dan setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit, mereka pun tiba di salah satu perumahan mewah. "Tapi apa ini rumah baru kita? Ini 10 kali lebih besar dari rumah yang Steve tinggali sekarang." tanya Steve. "Ya, apa Steve suka?" tanya Dirim. "Sangat suka." jawab Steve. Kenapa Stefani diam saja sejak tadi? Apa dia tidak suka rumahnya? Batin Steve. Tampak di depan rumah itu ada seseorang yang tak lain teman Dirim yang ingin mengantarkan kunci. Dirim kemudian mengambil cek dari dalam dashboard dan menuliskan nominal di kertas itu. "Kamu bisa mencairkannya," ucap Dirim sembari menyodorkannya pada sahabatnya itu. "Dan ini kunci rumahmu." ujar Irham. "Terima kasih." ucap Dirim sembari menyambar kunci itu dari tangan Irham. Dirim membuka rumah itu dan membiarkan Stefani dan Steve masuk lebih dulu. Itu kan Stefani? Kamu CLBK sama dia? Tanya Irham. Enggak, tapi kesalahan di masa lalu sudah menghasilkan anak. Jadi intinya rumah ini untuk putraku. Sana pulang. Aku mau lihat-lihat rumah dulu. Ujar dirim yang membuat Irham terkekeh. Gak apa-apa juga kamu balikan sama dia. Dia masih sangat cantik. Ujar Irham yang kemudian melesak pergi. Dirim merenung sejenak sebelum akhirnya masuk ke dalam untuk melihat-lihat isi rumah itu. Apa kamu suka? Tanya Dirim. Suka, Pi. Pilihat. Di luar itu ada kolam renang. Steve, kesana ya, Pi. Ucap Steve sembari menunjuk ke arah kolam renang. Hati-hati jangan sampai jatuh. Kamu nggak bawa baju ganti. Ucap Dirim. Iya Pi. Jawab Steve, "Mau melihat ke lantai atas?" tanya Dirim. "Boleh," jawab Stefani. Dirim dan Stefani menaiki tangga rumah dengan dua lantai itu. Saat berada di kamar utama, Stefani membuka jendela kamar itu dan mendapati pemandangan yang sejuk karena perumahan itu memiliki tanah yang cukup luas dan sudah ditanami beberapa pohon. "Apa kamu menyukainya? Katakan padaku kalau ada yang kurang," tanya Dirim kamu bisa memberikan segalanya pada aku dan Steve. Tapi tentu saja ada yang kurang dari itu semua. Jawab Stefani. Apa? Katakan saja. Aku akan memenuhi semuanya. Tanya Dirim. Stefani tersenyum hambar sembari menatap ke arah mata Dirim. Ayo kita keluar dari sini. Ujar Stefani yang kemudian hendak melangkah pergi. Tap. Dirim mencekal tangan Stefani hingga langkah kaki gadis itu terhenti. Jangan berteka-teki denganku. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Ujar dirim sembari menatap dalam mata Stefani. Kamu bisa memberi kami segalanya, tapi kamu tidak bisa memberiku cinta. Tidak kamu beri apa-apa tidak masalah bagiku, tapi aku membutuhkan cintamu. Ucap Stefani dengan mata berkaca-kaca. Sementara tangan dirim mendadak longgar dari cengkeramannya. Dirim perlahan mendekati Stefani, mempersempit jarak di antara keduanya. Gadis itu mendadak gugup, terlebih tiba-tiba Dirim merangkul erat pinggangnya hingga tubuhnya menempel sempurna di tubuh Dirim. Tanpa aba-aba, Dirim melabuhkan ciuman lembut di bibirnya. Entah apa yang ingin Dirim buktikan saat ini. Namun saat dia mencium Stefani, letupan-letupan kecil itu ada di dadanya. Sudah kepalang basah. Stefani mengalungkan kedua tangannya di leher Dirim dan memperdalam ciuman mereka. Ciuman yang semula menuntun, kini berubah jadi menuntut. Dirim tidak mengerti kenapa dia memiliki hasrat yang begitu besar yang ingin segera dituntaskan. Sretit. Shret. Srit. Dirim menarik gaun yang Stefani kenakan dan menariknya hingga teronggok di pinggang gadis itu. Dapat dia lihat, dada milik mantan kekasihnya itu masih sangat tinggi menjulang dan mampu membuatnya berdebar. Ilkita, Stefani tak mampu lagi meneruskan kata-katanya saat bra yang dia kenakan sudah dipaksa untuk mengeluarkan isinya. Dirim bermain di puncak dadanya secara bergantian dengan rakusnya. Ya Ilki, kita harus berhenti. Steve. Betapa tubuh Stefani mendambakan hal lebih dari itu. Setelah sekian lama, kini dirinya disentuh kembali oleh orang yang sama yang membuat tubuhnya bergelinjang hebat. Sret. Sret. Dirim dengan tergesa-gesa melepaskan sabuk celananya yang membuat Stefani jadi panik. Gadis itu menelan ludahnya saat melihat benda berukuran jumbo milik Dirim sudah mengacung dengan sempurna. Stefani akui benda itu masih terlihat gagah seperti dulu. Yail kita. Ah. Dirim seakan tidak membiarkan Stefani mengeluh saat ini. Pria itu kembali membenamkan wajahnya di puncak dada gadis itu. Saat dengan gerakan cepat dirim melepaskan kain segitiga dan juga kain sot Stefani dan mengangkat satu kaki Stefani untuk dia topang ke pinggangnya. Ciuman dirim pindah kembali di bibir Stefani, sementara kejantanannya perlahan melesak masuk dan terbenam sepenuhnya di liang basah milik gadis itu. Ah, Yil. Stefani mau tak mau melengguh. Dirim mulai mengayunkan pinggulnya, yang membuat suara Stefani meracau dan membuat Dirim tambah bersemangat memberikan hujaman-hujaman manis pada milik Stefani. Untuk meredam suara Stefani yang sudah tidak terkendali, Dirim kembali mencumbu bibir gadis itu. Sementara itu, Steve masih saja asyik bermain air. Bocah empat tahun itu seakan memberikan ruang khusus untuk orang tuanya. Ah, Yil! Stefani melepaskan ciumannya karena dia sudah mencapai puncak lebih dulu untuk pertama kalinya. Dan rasa nikmat itu semakin dahsyat karena Dirim menghisap puncak dadanya dengan sangat kuat. Dirim kemudian menurunkan kaki Stefani dan juga mencabut kejantanannya. Pria itu kemudian memutar tubuh gadis itu hingga membelakangi dirinya. Stefani tahu betul gaya apa yang diinginkan pria itu. Gadis itu mencondongkan sedikit tubuhnya untuk mempermudah Dirim memasukinya. Ah! Dirim dan Stefani sama-sama melenggu saat kejantanan Dirim kembali melesak sempurna di dalam sana. Dirim kembali mengayunkan pinggulnya dan menghujamkan kejantanannya dengan tempo yang berubah-ubah. Namun semakin lama tempo gerakannya semakin meningkat hingga keduanya kembali ke titik puncak dari percintaan panas itu. Ah, sayang. Kata-kata sayang itu meluncur begitu saja dari bibir dirim tanpa pria itu sadari. Diri menghujam begitu dalam dan keras saat kejantanannya mulai menyemburkan lahar panas ke dalam liang basah milik Stefani yang kini juga sedang berada di puncaknya. Ah! Stefani kembali mengejang untuk yang kedua kalinya. Hush! 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 Nafas keduanya saling memburu satu sama lain saat percintaan panas itu sudah usai. Diri menarik kembali celananya dan mengembalikannya dengan sempurna sementara Stefani memilih ke kamar mandi untuk membersihkan sisa percintaan mereka. Stefani menatap wajahnya di cermin kamar mandi. Ada rasa penyesalan karena lagi-lagi dia melakukan kebodohan yang sama. Namun apa mau dikata rasa cinta dan rindu P8 ada sosok pria yang berkali-kali menodainya itu membuat dia kehilangan akal. Kini dirim kembali memberikan warna merah di beberapa bagian tubuhnya yang sensitif hingga mau tak mau memaksa dirinya menyunggingkan senyum tapi Mami mana? Tanya Steve. Ada di kamar mandi? Jawab dirim yang sedikit lega karena Steve muncul setelah percintaan itu usai. Ceklek. Stefani muncul dan matanya bersih tatap dengan mata dirim yang membuat wajahnya merona saat mengingat percintaan panas mereka beberapa menit yang lalu. Sekarang ayo kita pergi makan. Habis itu kita beli mobil untuk Steve. Ucap dirim. Yei? Steve melompat ke girangan. Dirim kemudian mengajak Stefani dan Steve pergi makan di restoran mewah, dan pergi ke showroom mobil untuk membeli mobil yang Steve sukai. Papi, ini kan mobil yang sering Steve lihat di TV. Keren deh pi, Steve mau yang ini api. Ucap Steve sembari menunjuk ke arah mobil Lamborghini. Boleh. Sebentar. Biar papi urus pembayarannya ya. Ucap Dirim. Yel ini terlalu berlebihan. Kamu belikan yang biasa saja. Kali ini Stefani protes. Tidak masalah. Aku ingin menyenangkan putraku. Ucap Dirim sembari mengusap puncak kepala Steve. Dirim kemudian mengurus pembayaran mobil itu dan setelahnya dia mengantar Stefani pulang. Steve tampak tertidur lelap. Dirim menggendong putranya itu dan meletakkannya di atas tempat tidur anak itu. Dirim menutup pintu kamar Steve dan mengobrol dengan Stefani di meja makan. Dirim mengeluarkan black card dari dalam dompetnya dan menyodorkannya di hadapan Stefani. "Apa ini?" tanya Stefani. "Itu black card untukmu. Pinnya sembilan sebanyak enam kali. Gunakan itu untuk mengurus anak kita." Jawaban Dirim membuat hati Stefani berdenyut sakit. "Apa maksudmu? Kamu ingin aku mengurus Steve sendirian lagi?" kamu mengatakan itu setelah menikmati tubuhku? Aku tidak percaya ini, Il. Aku tidak butuh uangmu. Ucap Stefani sembari melemparkan kartu itu ke dada dirim hingga jatuh ke lantai. Air mata gadis itu sudah merebak dan membasahi pipinya. Kita tidak pantas bersama. Aku memiliki masa lalu kelam. Aku juga memiliki catatan hitam. Kamu tidak akan sanggup hidup bersamaku. Dunia kita sangat berbeda, Steph aku bisa memberikan seluruh dunia padamu termasuk hatiku untukmu. Tapi satu hal yang tidak bisa aku kabulkan permintaanmu, yaitu meresmikan hubungan kita. Ucap dirim yang membuat Stefani terisak. Secepat kilat Stefani menghapus air matanya. Baiklah kalau itu maumu. Kalau begitu, aku tidak ragu lagi untuk melangkah maju. Selama ini, aku tidak bergerak karena aku merasa masih harus menjelaskan keberadaan Steph padamu. Dan menjelaskan masalah kita di masa lalu, hingga aku tidak segan-segan menolak pria yang ingin mendekatiku karena hatiku masih terpaut padamu. Tapi sekarang tidak lagi aku akan menerima pria yang terakhir kali mendekatiku. Sampai saat ini dia masih menunggu jawabanku, ucap Stefani. Deg. Tiba-tiba ada perasaan tidak senang menghampiri Dirim saat mendengar Stefani ingin didekati pria lain. Apa aku menyuruhmu menikahi pria lain? tanya Dirim dengan tatapan tidak senang. Terus kenapa? tidak masalah kan? Kamu tidak ingin menikahiku, sementara di luar sana masih ada pria yang mau memberikan aku kebahagiaan. Jadi kenapa aku harus berpikir lagi? Tanya Stefani. Sekali tidak tetap tidak. Aku menyuruhmu membesarkan anak kita, bukan malah menikahi pria lain. Ucap dirim dengan berang. Aku akan melakukannya. Dan aku pasti akan menikah dengannya. Kamu tidak berhak melarangku karena kita tidak memiliki hubungan apa-apa. Ucap Stefani. Kamu sangat keras kepala, ucap Dirim yang kemudian menarik tangan Stefani untuk memasuki kamar gadis itu. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Stefani saat melihat Dirim melepas semua pakaiannya. "Untuk memberimu pelajaran dan untuk memberitahumu kalau kamu hanya milikku seorang meskipun aku tidak menikah denganmu," jawab Dirim. "Tidak. Aku tidak mau," ucap Stefani yang kemudian ingin beranjak pergi. Berukuk. Dirim mendorong tubuh gadis itu ke atas tempat tidur dan kemudian mengungkungnya. Tanpa basa-basi Dirim kembali mencumbu Stephanie meskipun gadis itu berontak. Namun tentu saja mulut dan tubuh gadis itu selalu saling mengkhianati. Lambat laun Dirim mampu membuai dirinya dan percintaan panas itu kembali terjadi. Ah, Yil! Stephanie mengerang panjang dengan kepala jauh terdorong ke belakang. Kali ini pertempuran itu berlangsung lama. Hingga Stefani beberapa kali mendapatkan pelepasannya. Dan setelah diri mendapatkan pelepasannya, Stefani tidak sanggup lagi untuk bergerak lebih dari sekarang. Tubuhnya yang lelah mengantarkannya ke alam mimpi. Diri menatap wajah cantik Stefani dengan perasaan campur aduk. Ternyata aku masih mencintai Stefani. Mungkin Janesen adalah pelarianku setelah aku merasa dikecewakan oleh Stefani. Setelah mendengar penjelasannya hatiku mulai membaik. Aku sangat menyadari ketertarikanku padanya hingga kami bisa bercinta sampai berkali-kali. Batin Dirim. Maafkan aku, Steve. Aku merasa tidak pantas untukmu. Kamu belum tahu sisi gelapku ini. Tapi, apa aku benar-benar sanggup kehilanganmu? Mendengarmu akan menikahi pria lain membuatku tidak senang. Padahal aku tidak mau menikahimu. Jadi sebenarnya apa yang aku inginkan? batin dirim. Dirim beranjak dari tempat tidur dan segera mengenakan pakaiannya kembali. Black card miliknya dia letakkan di atas meja kamar Stefani dan kemudian dia pun beranjak pergi. Sementara itu di tempat berbeda. Rio dan Reno pergi ke rumah si Unyil. Pria berusia 27 tahun namun memiliki tinggi badan sekitar 120 cm. Unyil adalah salah satu teman Reki, Rio dan Reno saat dulu masih hidup di jalanan. Saat Reki, Rio, Reno, dan Hilman menyanyi, akan si Unyil akan berjoget ria. Namun Unyil lebih memilih hidup lurus ketimbang bergabung dengan empat sekawan itu. Saat diberi Reki modal, dia memutuskan berternak ikan dan menghidupi Gisca yang mereka temukan di jalan, namun tidak tahu siapa pemiliknya. Gisca saat itu masih sangat kecil dan tidak mereka temui lagi sekitar delapan tahun lamanya. Nyil, Unyil. Teriak krio dari depan pintu rumah yang biasa dipanggil Unyil itu. Unyil yang tengah memberi makan ikan sayup-sayup mendengar teriakan dari depan rumahnya. Matanya berbinar saat melihat teman lamanya tengah mengunjunginya saat ini. Hei, apa kabar kalian? Kenapa lama gak kesini? Tanya Unyil sembari memeluk temannya satu persatu. Kamu itu terlalu sibuk mengurusi ribuan anakmu. Bahkan TV saja kamu masih gak mau beli. Jadi kamu tidak tahu berita yang tengah dihadapi sahabat kita, Reki? Ujar Reno. Nonton TV membuatku bermalas-malas. Nanti ikanku nggak terurus. Sekarang aku sudah membuat kolam ikan yang berisi berbagai jenis ikan air tawar. Memangnya ada apa dengan Reki? Tanya Unyil. Dia tengah diculik mafia lain saat ini. Jawab Rio. Apa? Mafia mana yang berani dengan si Reki Garang? Unyil terkejut. Kau tahu, Reiki sudah dikhianati hingga dia bisa berakhir seperti ini. Ujar Reno. Siapa yang mengkhianati dia? Tanya Unyil. Hilman. Dia bekerja sama dengan mafia lain untuk menyekapnya dan membuat mereka jadi kaya raya. Jawab Rio. Oh ya, aku baru sadar kalau Hilman gak pergi sama kalian. Kenapa Hilman jadi mengkhianati Reiki? Apa mereka bertengkar? Tanya Unyil. Bukan bertengkar. Lebih tepatnya karena urusan asmara jawab Rio. Urusan asmara. Apa mereka merebutkan satu wanita? Ya ampun kan wanita banyak di dunia ini. Tanya Unyil. Masalahnya sekarang Reki sudah menikah tapi Hilman cemburu. Karena Hilman mencintai Reki. Jawab Rio. Apa? Gak masuk akal banget sih. Unyil benar-benar shock mendengar cerita Rio dan Reno. Jadi sekarang bagaimana? Tanya Unyil. Kami dengan pihak kepolisian sudah sepakat akan mengepung markas-markas partner Hilman. Tapi sebelum menyerahkan dirim dan Hilman ke polisi, kami butuh bantuanmu. Jawab Reno. Bantuan apa? Tanya Unyil. Kami ingin mengeksekusi mereka berdua di sini, di rumahmu ini. Kami ingin melihat Gisca dong. Jawab Rio. Mengeksekusi bagaimana maksudmu? Kalau kalian ingin menjadikan tempatku menjadi tempat pembunuhan, tentu saja aku nggak akan setuju. Kalau cuma untuk menyiksa saja masa aku perbolehkan, tapi itu pun tidak bisa lama. Ujar Unyil. Bukan apa-apa. Tempatku ini tempat mencari rezeki halal. Kalau kalian jadikan tempat pembunuhan, takutnya jadi nggak berkah lagi. Sambung Unyil. Kami janji nggak akan sampai terjadi pembunuhan. Kami hanya ingin memberikan sedikit pelajaran untuk mereka. Ujar Rio. Baiklah. Ayo kita lihat Gisca. Ucap Unyil. Mereka pun pergi ke belakang tempat Gisca bersemayam. Halo Gisca, kamu tampak cantik, montok, dan menggemaskan. Ucap Rio. Iya Om Rio, apa kamu mau menjadi suamiku? Unyil menirukan suara Gisca sang buaya betina yang tampak montok karena Unyil rutin memberikan Gisca ikan ataupun ayam sebagai santapannya. Meski di dunia ini riwayat perempuan sudah tamat, aku nggak milih buaya juga jadi istriku. Cebik Rio. Kami membutuhkan gischa untuk membantu kami dalam aksi balas dendam nanti. ujar Reno. Apa kalian ingin menjadikan mereka sebagai santapan gischa? tanya Unyil. Tidak. Kami tidak sekejam itu. Hanya beberapa bagian tubuhnya saja. jawab Reno. Misalnya? tanya Unyil. Jari kelingkingnya barangkali. Rio. Jempol kakinya juga bisa jadi. timpal Reno. Atau Rio dan Reno tertawa bersama saat mereka melihat satu sama lain. Unyil memutar bola matanya dengan malas. Pria mini itu seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh kedua sahabatnya itu. Ya sudah ya, kami cuma mau ngabarin itu saja. Kami kehilangan kontakmu karena kami juga sempat mengalami penculikan. Sekarang simpan nomor kontakmu di sini ya. Ucap Reno sembari menyodorkan ponselnya. Unyil meraih ponsel itu dan mengetik beberapa digit nomor ponselnya. Hati-hati, ucap Unyil. M. Rio mengangguk. Rio dan Reno pun memutuskan pulang ke rumah. Sementara itu, Zakir yang tengah mengotak atik laptop tampak tersenyum puas. Karena dia sudah berhasil mengetahui di mana tempat Reiki disekap setelah meretas nomor ponsel milik sahabatnya. Tunggulah sekejap lagi, Abdullah. Sekejap lagi kita akan bermain bersama, tapi kamu harus balas budi dengan menjadikan putriku sebagai menantumu," ucap Zakir dengan konyol sembari tertawa keras. Zakir kemudian menghubungi Sudibyo tentang keberhasilannya itu. Sudibyo sangat senang karena sebentar lagi dia bisa membebaskan putranya. Ceklek diri membuka pintu kamar Reiki, sementara Reki tampak tengah push-up. Untuk melatih otot-otot tubuhnya tetap kekar dan berbentuk... Dia ingin tetap bugar meskipun saat ini dia sedang dikurung. Ada apa lagi? Tanya Reki. Apa menurutmu aku melakukan kesalahan? Hari ini aku pergi jalan-jalan bersama putraku dan juga ibunya. Aku membelikan mereka rumah, mobil, dan juga memberikan mereka uang yang sangat banyak. Dan aku sempat bercinta dengan ibu dari putraku. Dia ingin kami menikah, tapi aku menolaknya. Aku bisa memberikan apapun yang ada di dunia ini kecuali pernikahan. Tapi saat dia setuju dengan penolakanku, dia bilang ingin menerima lamaran dari pria lain. Aku marah dan merasa tidak senang. Menurutmu kenapa? Tanya dirim. Pakai tanya kenapa lagi? Tentu saja sebenarnya kamu itu masih bisa diselamatkan. Atau bisa jadi kamu juga penganut biseksual. Kamu itu mafia paling kurang ajar yang pernah aku kenal. Ucap reki. Mulut mureh. Mata dirim mengerling. Kamu genjot ibu dari anakmu, tapi kamu tidak mau menikahinya. Terus nanti wanita itu bunting lagi, melahirkan lagi, minta tanggung jawab lagi, diabaikan lagi, lahiran lagi, pura-pura peduli lagi, genjot lagi, bunting lagi. Terus saja begitu, dasar munafik, ucap Reki. "Nunggu anakmu satu lusin baru mau sadar ya?" tanya Dirim. "Aku bingung harus melakukan apa?" jawab Dirim. "Tidak perlu melakukan apapun." Takutnya kamu baru menikah, sudah harus berpisah lagi. Ujar Reiki. Apa maksudmu? Tanya Dirim. Barangkali sehari dua hari ini polisi datang menggerebek tempat ini dan menjebloskanmu dalam penjara. Tapi iya sih daripada kamu dihukum mati dengan status single. Lebih baik kamu mati dengan status menikah, bukan? Ucap Reiki. Mimpi saja kamu. Ucap Dirim. Makanya sebelum terlambat ungkapkan perasaanmu nikahi wanita itu, Takutnya umurmu tidak panjang sampai besok pagi, ucap Reki. "Re, kenapa lama-lama kamu sangat menyebalkan?" tanya Dirim. "Sekarang saja kamu bilang begitu. Sebelum bertemu wanita itu, kamu sangat tergila-gila padaku," jawab Reki. Mendengar itu, Dirim mendadak risih dan memilih pergi dari kamar itu. Baru tahu dia perbedaan enaknya lubang surga sama lubang tahi. Cibir Reki! Ah, bicara soal lubang." Jadi kangen Anissa? Gumam Anissa. Reiki menatap CCTV yang ada di kamarnya itu. Perlahan tapi pasti dia ingin mengeluarkan ponselnya yang ada di dalam celana. Pria itu kemudian membalikan badan membelakangi CCTV. Dengan panggilan darurat, dia menghubungi Anissa dan menindih ponselnya di antara kepala dan juga bantal setelah menempelkannya di telinga. Halo? Sapa Reki saat tidak ada suara di seberang sana. Anissa memang sengaja melakukan itu karena ingin memastikan dulu suara si penelpon. "Koko," Anissa senyum semeringah saat mendengar suara suaminya di seberang telepon. "Ya, ini aku. Bagaimana kabarmu dan anak-anak?" "Hem," tanya Reki. "Mereka semua baik. Kenapa Koko bisa menelpon?" tanya Anissa. "Ada kesempatan, tapi aku tidak bisa lama-lama," jawab Reki. "Ada apa, Koko, menelpon?" Tanya Anissa, "Tangan kamu?" jawab Reki yang membuat Anissa tersipu. "Aku juga kangen kamu, kok," ucap Anissa yang membuat Reki jadi tersenyum. "Sayang, sudah dulu ya." Ada seseorang yang...